Viral nih. Dalam? Viral kopi. Hah? Viral kopi. Gak apa-apa, ben kue diparani. Makasih ya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini hujan, Pati diguyur hujan deras. Ini mampir beli cireng. Ini Mas Jaki nih. Halo Mas. Mas Jaki jemput mboknya. Hari ini kita beli cireng di masnya. Ini sedia cireng balado. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sedianya cireng sama nopo Mas? Cireng balado, tahu gejrot, sama cireng gejrot juga. Oke. Jadi buat teman-teman yang suka ngemil monggo, ini lokasinya di seberang Pom Joyo ya, atau di Joyo Kusumo. Tempatnya strategis, teman-teman kalau mau mampir tidak khawatir parkir ya Mas, jadi langsung aman. Belok aman pokoknya. Kalau ini bumbu cireng gejrot, juga tahu gejrot ya Mas, seperti ini. Oh, ada yang pesan gejrot Mas? Oh, ternyata antri teman-teman. Tak kira gak antri. Karena ini hawanya cocok ya Mas kalau hujan-hujan. Pokoknya makanan enak iku anjen panganane cah cilik iki jojone pakanane cah cilik to wong tuwa yo. Semua kalangan yo. Semua kalangan. Wah, ini teman-teman bisa request kalau suka pedes ya monggo. Tapi iki para pedagang ngenes lho Mbok yo Mas. Memang harganya tinggi sekali. Regane lagi tinggi tapi yo piye. Tapi enggak apa-apa, Yu. Tapi enggak apa-apa ya. Kami punya jargon. Apa itu? Pedas semaumu, harga semaumu. Oh, gitu. Iya. Pedas apapun harganya sama, tenang aja. Jargonnya seperti itu ya. Tak ulang ya, Mas. Oh, iya. Pesan semaumu. Iya, Mas. Harga semaumu, pedas semaumu. Oh, harga semaumu, pedas semaumu. Iya. Jadi bebas ya, semoga diganti lebih-lebih ya Mas. Amin. Sama Gusti Allah. Soalnya bakul kiyo ono sing kadang gremeng lho njaluk pedes rombok larang arep ora dilayani yo piye gitu ya. Jadi buat temen-temen itu ya ketoke nek lombok pedes nek nyuwun lombok larang nek nyuwun pedes yo tumbase ditambahi ngono lah yo. jadi misalnya Mas pengen pedes itu harus kita yang sadar diri lah ya, ditambahi lebih lah ya, karena apapun kebaikan yang kita berikan nanti pasti balik lagi ke kita kok. Wah, rame banget ini teman-teman. Mas Ari sih. Oke. Okay. Terus Mas Ari. Itu depan aja. Heeh. Buat teman-teman wajib mampir. Recommended guys. Recommended banget. Iki asline cenut nek lewat numpak ngelirik bloko kok. Cuma arep ala arep mampir ki ramene. Masya Allah, jadi kalau arep beli ku lho kok antri. Ngono dadine yo. Nganu Mas, durung jodoh. Iki mang delalah ke JNT ngirim barang ke sana tuh. Terus sekalian beli sama Mas Jaki. Oke, guys. Cireng, pokoknya udan-udan ini makamnya cireng enak. Nah, YouTube-nya apa ya? Cenut-cenut, Mas. Cenut-cenut. Iya. Untuk subscribe. Siap. Wah, buat teman-teman yang mungkin masih di luar negeri, apa ono cireng? Loh, ya nek orang gawe dhewe ning kono gak ketemu lho, Mas, ya. Sing jenenge cireng, sing jenenge macam-macam ah. Cilok. Ini tadi cireng sama tahu gejrot. Luar biasa sekali ini pokoknya benar-benar.
aromane nambah mari ngeleh ya Mas jadi. Peteng tambah dangdutan iki ra terima keroncongan. Pokoknya yang tanya Mbak Cenut itu cirengnya sebelah mana toh? Sebelah ini loh teman-teman, sebelah pom bensin Joyo. Nah, nih terus ada lampu merah. Nah, terus ini lokasinya. Banyak ternyata Yono yang pesen wes jadi Pak. Jadi ini harus pesan dulu ya Mas kan orang ngono ancen antri tenan no, luar biasa. Unik ya teman-teman. Nanti teman-teman Mak Amel lihat Jaki ya, ben rasa rindu akan cireng terobati. Mangannya, makannya secara virtual. Nonton YouTube. Oke. Ini cara penyajiannya juga unik ya di gelas, di cup ya Mas, di cup. Jadinya menambah nikmat. Oke, ini langsung kita pulang, kita langsung mukbang cirengnya, Mas. Ari. Oke. Mau cireng enggak, Mas? Mau nyoba? Mau enggak, Mas Yogi? Enggak, Mas Yogi. Itu mau cireng enggak? Iya. Mas Yogi mau tahu? Siap. Oh, siap, Mas. Kuat tak makan? Wah, iya kuat. Siap, Mas. Oke. Minta. Pedes, Pak. Ah, jangan Mas, nek ini ndak berani. Sedengan aja. Nah, siap. Dua ya, Mas. Dua. Campur ndak apa-apa. Campur apa tahu aja, Mas. Campur, Mas. Atau enak et ya, Mas. Ikut. Siap. Ikut rekomendasinya Mas. Ini Mas Yaki penasaran dengan tahu gejrot dan cireng gejrot. Alhamdulillah, teman-teman sudah sampai rumah. Oke, kita langsung makan aja. Siap, guys. Bentar. Alhamdulillah, sudah sampai rumah. Waktunya di emplok. Berdoa dulu, teman-teman. Antus, guys. Amin. Wah, ini Mas Jaki. Minum dulu loh, udah ngedung BS. Ikan, kan orang lagi loh bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas Yaki mau coba yang apa? Kabeh. Iya. Yes. Penampakannya seperti ini. Min abung menur-menur. Menur-menur. Gila. Yang ini nanti Mas Wahid. Oke, oke. Ya, cireng. Teman-teman selamat makan cireng. Bismillah. Enak tenan. Enak ya, Mas? Gak ngapusi, teman-teman. Pokoknya wajib coba cirengnya Mas Ari di Pom Joyo. Sebelah ya. Jalan Pak Juru, Jalan Ahmad Yani.
ketok ya. Salah apa bener itu jalan Wong Pati, tapi jalannya apa gak reti teman-teman. Kiranya aku kenyal, bumbunya pas, cocok dinikmati saat hujan ya mas. Wong-wong tua ya do seneng ya kiranya. Gatus tapi kenyal. Kenyal. Ora rugi yen antri. Mantap, guys. Iki cara mangan semene. Terus bumbu ini lho arep. Kenyal banget. Ini kita cocok di Jawa camping ya. Banyak. Oke. Apa ini? Tahu sama cireng bejrot. Gila. Mas, pasisnya. Mas. Enak, Mas. Harusnya ki di taruh mangkok, tapi Mas Jaki dari sensasinya ku enak ini ki bu maem kuah-kuah nek plastik dari enak tenan anget-anget kabarnya hujan wah ah enak Mas enak bu. Pedes pedengan tadi bu eh manis. Soalnya mau request pedes takut nek mas jadi kepedesan ya. Tapi ini pas guys. Pesennya cenut sih buat mungkin buat teman-teman ya, ini kan memang apa-apa nembe larang. Jadi misal sampean nek misal selera pedes umpama tumbas atau jajan nek warung nek memang request pedes yo. Kalau bisa yo ditambahi rego lah yo, Ibu, untuk lomboke soalnya saatnya teman-teman. Pedagang kecil iki cara yo ameh diundakno gak mentol. Tapi yo piye? Ya cara untungnya lah kurang berkurang. Enggak mantap ngelah guys. Memang mas jadi itu mak padahal di masakan ibu sumur loh jadi esok ya mak mau jauh besar ya. Marek tenang. Baru mulai sunatan. Tapi sunatan. Kenyal, tapi gak keras. Mbok. Pokoknya buat teman-teman nek misal di daerah atau di tempat kalian tidak ada cireng, terpaksa yo bikin sendiri ya, nonton di YouTube karena resep-resep membuat cireng sendiri kan ada daripada ngempet. Nah, ya toh lebih baik bikin sendiri. Nanti misal kayak bumbu-bumbu balado seperti ini ada banyak kok di supermarket atau di pasar. Jadi udah dulu ya buat teman-teman, itu tadi kebersamaan cenut di papak anak lanang, terus mampir tumbas cireng. Salam dari kami keluarga cenut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.